Nah, lo kan konsumsi narkoba Andi Arief ditangkap, Demokrat nyusep, pidato AHY jadi sampah. Baru kemarin kader mempermalukan Demokrat karena delay pesawat sudah langsung nangis-nangis kayak anak kecil, nggak dikasih mainan sama emaknya. Masa iya segala hal mau ditimpahkan kesalahan kepada Jokowi? Ibu Iriana delay 3 jam saja, nyantai tuh, nunggu sambil duduk manis. Nah, hari Selasa 3 Februari 2019, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap salah satu kader Demokrat, yaitu Andi Arief. Kader Demokrat tersebut ditangkap di hotel sekitaran Slipi. Menurut JakartaNews.id, Bareskrim sudah mengamankan barang bukti berupa alat pakai sabu yang ditemukan dari toilet. Kepolisian menemukan alat pakai sabu berkat bantuan petugas hotel. Tersangka tertangkap bersama dengan seorang wanita. Dari keterangan yang didapatkan AA, tampak baru menggunakan narkoba. Sementara menurut keterangan lainnya, AA ditangkap di lantai 12, nomor 14, Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat. Dari foto-foto yang beredar, dikonfirmasi Andi Arief ada di penjara. Foto-foto ketika Andi Arief ada di kamar hotel juga ikut beredar. Kloset yang sudah terbongkar juga tampak di foto-foto tersebut. Coba saja lihat foto-foto itu dengan teliti. Lalu kemudian bayangkan saja dengan apa yang ada di situ. Andi Arief sedang apa? Nanti kalau saya mau menjelaskan, terlalu memaksakan imajinasi saya terhadap Anda. Lagian saya tidak pernah memakai narkoba, jadi tidak bisa membayangkannya. Saya juga tidak pernah gunakan durek, jadi ya tidak bisa juga membayangkan sensasinya. Apalagi membayangkan bersama wanita di kamar hotel. Kalau melihat wajah Andi Arief sih santai saja, malah senyum-senyum saja. Tidak ada kelihatan rasa bersalah atau malu. Tetapi seperti biasa, tidak tahu malu seperti di Twitter yang mungkin rupanya dan mimiknya seperti itu kali ya. Saya tidak terlalu paham bagaimana seorang politisi yang saban hari berteriak soal idealisme dan perjuangan suatu negara, pada saat yang sama dia ternyata seorang pemakai narkoba. Jujur saja, mendengar akun ngabalin nge-like akun bokep saja, rasa malunya sudah bagaimana gitu. Padahal, apalah hubungan saya dengan ngabalin? Mungkin hanya sekedar sesama pendukung Jokowi saja. Apalagi Andi Arief ini, yang merupakan petinggi partai, kok bisa-bisanya nyabu di tahun politik yang super sibuk ini? Mungkin dia lagi stres, tidak sanggup meningkatkan elektabilitas partai bersama nyungsepnya elektabilitas Prabowo. Atau mungkin dia sudah didepak dari partai karena terlalu sering blunder politik. Atau jangan-jangan dia menyebar hoax karena sudah nyabu duluan baru nge-tweet. Ya bisa ngawur kan? Kalau sudah terjadi begini, kecurigaan-kecurigaan itu pasti ada. Sebab bukankah petinggi partai itu seharusnya jadi panutan kader-kader yang dipimpinnya? Bukankah seorang petinggi partai itu seharusnya menjadi panutan bagi rakyat? Lah kok ini malah jadi pembawa penyakit untuk rakyat? Tetapi ada yang menarik perlu diperhatikan. Kalau Andi Arief ini adalah pemakai, maka kepolisian akan bisa menelusuri siapa sumbernya. Pada akhirnya juga akan ketemu gembongnya. Atau jangan-jangan, ah sudahlah. Tidak berani pula aku menduga-duga, nanti teriak lagi si Jensen ke anak kecil. Yang jelas, Andi Arief akan mendekam ke penjara. Jangan bilang nanti sengaja ditarget, atau bilang kriminalisasi. Selama Andi Arief mendekam di tahanan, senjata politisi Prabowo berkurang satu. Lalu penyebar hoax juga berkurang satu. Setidaknya situasi politik dalam sebulan ini mungkin sedikit lebih adem lah. Yaitu kalau tidak muncul penyebar hoax yang terkenal loh. Dengan kasus ini, pidato AHY beberapa waktu lalu langsung lenyap bagai tertiup angin. Pidato AHY saja tidak mampu bertahan di trending isu. Sudah datang kasus narkoba Andi Arief. Yang jelas pidato AHY jadi sampah.
justru kasus narkoba Andi Arief yang akan menjadi trending topic menguasai jagat maya, menghantam partai dan koalisinya sekaligus capres dan cawapresnya. Saya harap kasus narkoba Andi Arief ini menjadi pelajaran bagi elit dan kader partai koalisi Jokowi Amin. Apapun yang ingin Anda lakukan untuk memuaskan diri atau sekedar bersenang-senang yang bertentangan dengan hukum, lebih baik mundur dulu daripada nanti Anda ketangkap yang akan merusak nama baik partai, koalisi, dan capres-cawapresnya yang didukung.